Itu masih hidup. Mak. Nah, gua kena terbuli. Spesialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama Ramadan. Salah satu agenda yang sudah dijalankan hari ini termasuk tadi habis ada acara di Tangerang. Kita dapat kabar bahwa teman baik ini menurut saya ya, bahwa salah satu teman kita Andre Taulani telah mungkin kemarin, ya namanya juga manusia ya, ada sesuatu hal yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja, dan hari ini kita akan meminta nasihat dari guru kita Ustaz Adi Hidayat sebagai tingkat baik yang perlu kita bersamai ya, apalagi mungkin sama manusia sama-sama kita ada kesalahan pasti, dan yang pasti bagaimana caranya kita perbaiki kesalahan tersebut gitu. Dan dengan minta maaf semua akan beres begitu aja, karena orang Islam itu pemaaf ya, seperti halnya Tuhannya yang pemaaf. Baiklah, kita akan mengarah ke tempat kediaman Ustaz Adi sekaligus masjidnya di Alisan Bekasi. It's on the way, janjiannya jam 1, bisa ada waktu 30 menit lagi. Insya Allah mudah-mudahan kekejar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih hidup. Mak. Nah, gua kena terbuli. Spesialnya awal yang baik untuk silaturahmi saya dengan Ustaz tadi dan teman-teman di Kesumen. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Di zaman Nabi SAW ada seorang bernama Zuhair bin Abi Salman. Zuhair ini dan memang terbukti secara meyakinkan pernah melakukan penistaan langsung kepada Nabi SAW dengan kalimatnya, dengan ciri-cirinya, dengan sifatnya sangat rendah, sehingga keluarlah fatwa kemudian kalau kita mungkin dari semacam majlis tinggi untuk mencari Zuhair ini, bahkan hidup atau mati. Sampailah berita itu kepada Zuhair. Itu ini yang paling menarik, guncang jiwa. Saat guncang rasa jiwanya, ini untuk kemudian ini yang paling menarik. Nah, kemudian karena beliau tahu dicari banyak orang, jadi menyamarlah beliau, menyamar jadi orang yang sulit dikenali, datang ke majlis. Nanti punya ada majlis buka dalam beberapa riwayat yang buka Senin dan buka Kamis di hari-hari itu juga ada yang untuk rumahan para ibu, ada yang untuk juga khusus laki-laki ya. Datang beliau ini setelah berada di majlis Nabi, tiba-tiba seketika dalam suasana sedang ini dia buka kemudian menutup sawadahnya itu, kata ya Rasulullah SAW, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Zuhair ini, perasaan salah yang sangat mendalam, mengakui bahwa itu keliru dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kemudian dia mendendangkan sebuah syair di hadapan Nabi, memuji Nabi seterusnya. Saat memuji Nabi itu ada pujian yang berlebihan seakan memutuskan, dan Nabi dikoreksi, jangan yang ini redaksi bagus. Setelah selesai kemudian syairnya, Nabi tersenyum, Insya Allah diberikanlah hadiah oleh Nabi. Sedangkan Nabi berdanya diberikan kepada Zuhair, dan qasidah itu sekarang dikenal sangat populer dengan nama qasidah burda. Itulah asal mulanya. Sekarang banyak didendangkan yang disampaikan sebagai kecintaan dia kepada Nabi. Saya mau bicara begini, Mas Andri. Nabi itu seorang mulia, yang bisa dibandingkan dengan manusia, apalagi hanya dengan seorang Nabi budaya. Orang yang paling takut, dijamin dengan suara misalnya tidak panutan setiap kumpul kedatangan seorang penista yang sudah terbukti, tuduh yang sudah luar biasa, punya vonis dan datang meminta maaf. Nabi bukan sedang memaafkan, memberikan burdah yang kepada dia sebagai
kalau saya mengaku mati Muhammad SAW tidak bisa melalui beliau, maka siapa saya? Maka sejak kemudian pun ada tersebar berita, kemudian menyebar, saya diberikan informasi. Apa yang saya terima, saya tidak mudah percaya pada orang itu. Dan sebelum saya mendapatkan penjelasan dari apa, seperti apa, karena itu saya melihat banyak itu orang bersalah serta saling kelas, itu yang saya kemudian khawatir misalnya berpengaruhnya. Makanya saya katakan yang dibalas ya, jangan dibalas itu, yang maksud saya sampaikan jangan balas saling kelas ya, sebabkan kadang orang bisa salah. Tadinya kita mau di kantor, saya tuh ada satu semacam kalender yang itu selalu saya simpan. Dan jadi kebanggaan saya simpan di kursi. Dia pada tamu-tamu luar negeri datang di sini, saya selendangkan di sini. Karena itu cita-cita terbesar saya untuk bisa kemudian berkhidmat kepada makna yang terkenal di kalender. Saya siapkan, saya simpan, sebulan kalau datang di sini, saya mau kasihkan. Ya. Karena kalau saya pakai ini, saya selalu ingat Masjidil Aqsa. Iya. Kalau ada orang Palestina ada kota besar, saya kalungkan dia di sini. Bendera Palestina. Kalau di mati saya, ya, Nabi pernah berikan burdahnya untuk menyampaikan bahwa Zuhair didoakan jadi baik, ya, dan berubah. Dan setelah itu sudah berubah. Di pembela Nabi orang paling sayang dengan Nabi, bahkan di antara petualangnya banyak pembela Nabi. Maka saya pun mudah-mudahan saya titipkan kepada Mas Andre, saya berikan. Dan saya pasangkan ya, dan saya bisa lebih baik insyaallah ya, jadi insyaallah ya, ya baik insyaallah. Ini doa saya dari sini kalau pasang dia sedang ya kurang semangat, mata saya sudah banyak tumpah di situ ya, dan insyaallah mudah-mudahan jadi baik. Amin. Setelah itu ya, terima kasih Ustaz. Apa lagi yang saya bisa bantu? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ustaz, kamu menerima saya dengan baik sekarang. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada hilaf saya Ustaz. Dan saya masih terus butuh bimbingan, tuntunan, ingati saya kalau saya salah. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu ke depan saya harus berusaha untuk lebih baik lagi. Dan insya Allah juga mudah-mudahan saya bisa menjalin tali silaturahmi ini baik, dengan lebih baik dengan teman-teman. Terima kasih Ustaz Erick. Terima kasih Dimas Eko dan Pak Lutung yang sudah saya turut mendoakan semoga Allah mudahkan, amin, membimbing dia lebih baik lagi. Dan saya selalu katakan bahwa saya hanya seorang hamba berusaha meneladani kebenaran dan masjid ya, semoga Allah mudahkan kita semua, amin. Siapapun yang berada di tempat manapun, kalau berdosa kecuali Allah pun di segala dosa masyarakat. Alhamdulillah, sekarang sudah kita saatnya ada yang masih bisa jiwanya pada tenang hati. Aku mohon tenangkan keadaan hati. Orang-orang asalkan yang bisa. Jika ada yang merasakan kesulitan dalam hidupnya, rumah tangganya, kehidupan sosialnya, pekerjaannya, maka mohon dengan kekhasan amalnya mudahkan ya Allah segala kesulitannya. Allahumma wala ma'ridan bila syafi'i, dan jika ada dalam hatinya penyakit ya Rabbul Alamin, atau yang sedang dimiliki dengan penyakit fisik, maka angkat dan sembuhkan segala penyakit. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakkaha, anta waliyyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon bersihkan keadaan jiwa kami dari segala penyakit-penyakit kotor, sifat-sifat yang tidak mulia. Kau pemilik jiwa kami, kau pula yang berkenan menjadikan hati kami bersih dan suci. Allahumma ya Allah, ija'alam li balik as-salihin. Ya Allah, mohon bimbingkan lebih baik lagi menjadi hamba-hamba yang terbaik dalam hamba-Mu. Mohon ma'alif bina qulubina. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami, satukan kami dalam kebaikan. Pembimbing kami menjadi bambu ya Rabbul Alamin. Amal adzina sintan minyak hussalam. Ya Allah, istatawakana Allah wa ma'am. Fadlika subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Alhamdulillah. Bagaimana saudara Andre? Alhamdulillah, sudah lebih lega sekarang. Terima kasih Om Ari, bisa ketemu dengan Ustaz Adi Hidayat, bisa bersilaturahmi, banyak dikasih nasihat-nasihat yang baik, positif. Benar. Semua ada hikmahnya di balik kejadian ini, mudah-mudahan membuat saya menjadi lebih baik lagi ke depan. Benar. Teman-teman semua juga ya,
kalau ada sesuatu tuh lebih baik didoakan gitu. Soalnya siapa tahu kalau misalnya kita menghujat orang lain, ternyata orang itu udah diampuni Allah, sedangkan dosa hujatnya masih tetap jalan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ibaratnya sekarang kita saling mendoakan aja. Apa namanya, sama gue juga udah sering salah ngomong ya, kalau namanya komedi ya. Saya sudah banyak belajar komedi dari Mas Ari ini. Saya belajar apa komeng? Berarti sama aja belajar apa komeng. Berarti komeng harus kita ajak. Berarti komeng tuh mesti komeng. Berarti ini inti biangnya. Mesti kita ini ajak ke sini ya. Ini dia kantor saya tadi. Ini 2 pekan dananya terkumpul, 4 bulan dibangun gedungnya. Alhamdulillah. Ini ruang saya sini. Ini kalau kamu di sini cuma dapat, kalau kemalaman bisa nginep di sini, jadi bisa istirahat di sini. Kalau kalau di sini yang dia lihat kamar gue nih sekarang. Terima kasih semua dari sini. Nampak ini berapa 4 tingkat berarti ya? Karena rooftop ya. Kamu udah sering? Oh iya benar nih, kalau malam. Kalau malam enak, kelihatan semua. Kita ada di sini ya. Ya, semua nampak dari sini. Iya. Kalau malam kita berani kursi, ini kamarnya Mas Ari. Mana kamar Mas Ari ini? Oh ini. Ini yang nggak bisa apa di sini masuk. Di sini ya. Kita pasang sini. Apalnya, kan? Bagaimana teorinya sampai praktek, ada simulasi juga di luar juga. Nah ini musafnya, musafnya 30 juz yang kita desain sendiri ya, sesuai dengan musaf Utsmani. Jadi kalau kita lihat ini, ini usia berapa tahun? 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بيو تيجا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شخص يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقالوا قلوبنا غلف وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ganti pakai anggota tubuh ya. Mata juga. Dalika kitab hudan lil-muttaqin. 10 jari tambah di tangan sama 10 jari di kaki. Baik, qala rabbuka lil malaa'ikati. Jari di tangan berapa? Tambah 10 jari di kaki berapa? Oh, kan ini saja. Ya kan barqa yakhdhu amsarahu. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza aghlama 'alaihim qalu walau syaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Quran peci berapa? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ditanya tuh enggak jawab langsung gitu. 9, kurang berarti 10. Kalau nikah isinya mau berapa? Alladzina yu'minun. Berapa sih? Berapa tadi? Kalau gini dijawabnya kena salah. Berarti kalau saya tanya isi kamu berapa? Alhamdulillah. Isinya mau berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya, proses tabayun dan minta maaf tadi sudah selesai. Dan alhamdulillah juga yang bersangkutan telah menyesali perbuatannya. Dan
mungkin hal seperti ini untuk kita semua, kalau kita pernah melakukan kesalahan sudah sepatutnya kita minta maaf, dan beliau melakukannya, dan kita juga sama-sama saling menjaga untuk mungkin dalam bercanda kita juga saling menjaga diri. Saya juga mungkin salah satu yang harus introspeksi diri, saya juga sering kelepasan karena memang komedi itu bagian dari refleksnya itu yang bahaya gitu ya. Walaupun begitu namanya salah tetap salah, dan alhamdulillah yang bersangkutan ketika salah mengakuinya, itu yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya, stop sekarang, sudahi semua hujatan itu. Jadi kita pikirkan lagi pada saat menghujat untuk membenarkan sesuatu yang salah alias untuk kebenaran. Maka ketika kebenaran sudah didapatkan, sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahan, berarti sudah selesai. Kalau masih emosi, hati-hati, setan sudah masuk gitu. Jangan sampai dosa hujatan kita masih jalan, sedangkan yang bersangkutan sudah bertobat, tobat itu sudah diterima. Yang rugi yang masih menghujat dan marah-marah. Ya masalah perbedaan itu hak urusan masing-masing, kita saling menghormati aja. Tapi ada baiknya kita rangkul teman-teman kita yang mungkin salah tafsir mengenai suatu hal, atau juga mungkin berbeda pendapat gitu. Untuk hal yang ini, saya mengenal beliau, nggak mungkin beliau dengan sengaja untuk menghina Rasulullah SAW karena kita sama-sama mencintainya. Tapi memang caranya saat itu kelewatan. Sudah bertabayun juga, sudah minta maaf, sudah menjadi tanggung jawab beliau langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita sudah selesai dalam mengingatkan, sama-sama berlaku yang baik dan juga berdoa sama Allah supaya aib kita juga jangan dibuka gitu. Jangan merasa orang lain bikin salah, kita merasa benar orang lain bikin salah karena aibnya sedang dibuka, sedangkan kita lagi kebetulan aibnya lagi ditutup aja nih. Semua pasti pernah bikin salah, saya juga pernah bikin salah, itu juga pasti ya. Jangan merasa paling benar sendiri juga. Kalau kita ketutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like and subscribe.